dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia di dalam menyambut seruan kitab sucinya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah zalimul linafsihi, orang yang mendzalimi dirinya sendiri. Ketika ada seruan dari Al-Quran, seruan untuk berpuasa, seruan untuk beribadah, maka seruan itu dibiarkan sambil lalu, tidak direspon dengan baik, mendzalimi dirinya sendiri. Kewajiban tidak dikerjakan, larangan justru dilanggar, yang sunnah tidak diamalkan, yang makruh justru dicari. Golongan yang kedua, Al-Quran menyebutnya muktasid, yang tengah-tengah. Untuk golongan yang tengah-tengah, ini adalah golongan yang merespon ketika ada kewajiban dikerjakan, ketika ada larangan ditinggalkan, tetapi yang makruh belum sepenuhnya ditinggalkan, yang sunnah masih sedikit yang dilakukan. Ini adalah golongan kedua manusia di dalam menyambut seruan Al-Quran, yakni tengah-tengah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran menyebutnya sabiqum bil khairat biiznillah, terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan, yang sunnah diusahakan, yang makruh berusaha untuk ditinggalkan. Inilah kelompok yang terbaik di dalam menyambut seruan Al-Quran. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai kelompok yang terbaik. Ini bagian dari doa kita, bagian dari cita-cita kita, bagian dari keinginan kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadi yang terbaik. Setelah bersyukur kepada Allah, yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Bapak Ibu, demikian pula manusia di dalam menyambut seruan Al-Quran di bulan Ramadan, itu ada tiga golongan. Yang pertama adalah mendzalimi dirinya sendiri, meskipun Ramadan tetap tidak puasa, meskipun Ramadan tetap tidak ke masjid, meskipun Ramadan Al-Quran tidak disentuh, meskipun Ramadan ghibah masih menjadi hobinya. Jadi tidak ada perubahan sama sekali bulan Ramadan yang hadir di hadapannya, sehingga Ramadan tidak membawa perubahan di dalam dirinya, sehingga menjadikan zalimul linafsihi, mendzalimi dirinya sendiri. Sementara golongan kedua adalah golongan yang Ramadan membawa perubahan, meskipun perubahan itu hanya sementara. Ini adalah golongan muktasid yang tengah-tengah, yang bisa mengambil ibrah, yang hatinya tergugah dan terketuk oleh seruan Al-Quran untuk berpuasa. Tetapi amaliah-amaliah sunnah itu hanya dikerjakan sebatas di bulan Ramadan. Setelah itu begitu Ramadan berlalu, maka ikut berlalu. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan yang terbaik, yang sabiqum bil khairat biiznillah, terdepan dalam menjalankan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Al-Quran menyuruh berpuasa, maka disambut dengan puasa. Ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk beribadah, disambut dengan ibadah. Ketika Nabi menyerukan untuk qiyamul lail, maka juga ditunaikanlah qiyamul
lain. Al-Quran menyerukan zakat, zakat juga ditunaikan. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah diusahakan, yang makruh ditinggalkan. Dan mudah-mudahan kita menjadi golongan ini dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.